gue memang kayak YP zaman dulu lah, Pak, dan serius. Sardunya dicari sama banyak orang. Kan itu cuma itu juga. Tidak mau makan lah. Oh, jembatan kaca udah dari siang kan? Tidak hanya di Cina kan? Cina. Aman ini, aman ya? Yang S tadi itu. Ah, mana S tadi? Ini mana Pak Wati ke sini? Tenang aja, Ji. Nah, mulai berjalan. Ini kita lihat Sungai Siak dari atas. Ketinggiannya berapa nih, Bang? 76 meter. Ini satu-satunya lift di Kabupaten Siak ya? Iya, ya kan? Satu-satu yang slip di kabel saya. Jadi bagi saya sejarah. Baru kali ini saya naik lift. Di tentu ini ada kesempatan lagi. View yang sangat luar biasa. Kita lihat jembatan sungai Kota Mempura ya. Mempura gedung daerah. Itu komplek kantor bupati. Ya. Yep. Kita akan sampai ke rolong gelap. Dijadikan apa? Restoran. Saja untuk nengok restoran yang sekarang belum direnovasi, tapi sebenarnya kalau jadi restoran pasti punya tidak ada bangunan di dunia. Siap, Kota Mempura. Siap. Terus kita lihat di sini juga. Nah, itu dia juga view Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia yang lalu. Nah, Sungai Siak ini. Ada yang sampai tak dijemput. Oh,
rumahnya ini. Udah turun kita lagi. Yuk, kita turun nanti. Ya, udah turun. Tengku Sultanah di Siak Sindrapura bersama Mas Ganjar, Bang Hasan ini, Adi di belakang, kami Amsiriau sedang di puncak, cuma sekarang lagi turun. Alhamdulillah sejarah bagi kami bisa naik lift satu-satunya di Kabupaten Siak Sindrapura. Keren, yang keren ya yang bangun dulu. Arwin AS. Pak Arwin AS. Mantap. Sampai ketemu lagi. Visioner itu namanya.